Oke, guys, kembali bersama saya channel Free. Iya, teman-teman, jadi di video kali ini kita mainkan game Real Steel Champions. Oke, jadi di video kali ini akhirnya saya face game lagi ya, teman-teman. Nah, banyak dari kalian, bang, face game lagi dong, bang. Jangan-jangan itu bukan gameplay abang. Wait, sabar dulu. Itu tuh gameplay saya tuh, biarpun cuma screener ya kan, cuman recorder doang ya kan. Oke, screen recorder doang. Jadi sebenarnya alasan saya tidak face cam dan tidak mungkin ya kan, ya pasnya alasan pertama karena kamera saya rusak, teman-teman. Jadi karena itu saya tidak face cam dan sekarang udah beli kamera baru dan mic nya pun baru, makanya itu the best forever. Oke, langsung ya kita gaskan ya kan main. Alright, langsung kita ke garasi dan kita kemarin itu udah beli yang stick 3 ya teman, udah stick 4 karena saya udah saya beli juga tapi belum saya mainin misinya sih, supaya mempercepat kita aja bos. Langsung aja ke main bos ya, kita play, kita langsung aja ke region yang keempat ya kan, melawan robot yang bernama Titan dulu ya kan. Titan bukan Titan di AOT ya teman-teman, Titan di Real Steel Champion ya kan. Dibilang Titan karena badannya emang besar, ya emang mirip Titan. Ya oke. Langsung aja lah ya kan bos ya, kita gas tuh. Pakai bus juga kena dong. Iya, etek nice, maksimum damage, boom. KO kita buat ya kan. Oke, mantap, awal permulaan yang bagus ya kan teman-teman. Ya baru pemanasan ya kan, mari ibaratkan pemanasan kita ya kan. Oke, langsung aja ke fight kedua melawan SWAT. Alright, SWAT mirip hampir kayak Titan ya kan, bodinya kan besar ya kan, ya ya, ya gitulah. Oke, langsung aja ya kan. Item kita nih seperti gayanya biasa ya, dan sekarang kita sampai pukulannya mau ngarahin kamera, kok ngacurin kamera kan. Ini petarnya kayak 8 pucal gitu ya ini guys. Kok mampus kena body suit ya guys. Maximum damage, boom. Belum itu juga sih. Oke, satu, dua, tiga, empat. Oke, kita lepasin kepalanya teman-teman. Nice, itu dia kalian dari Atom ya kan, suka ngelepasin pala dari petinju robot ya kan, enak. Here we go. And lagi. Udah mulai terbakar nih ya kan, udah mulai. Oke. Langsung aja naik ke fight ketiga. Ini sadis sih kayaknya si Clockwork ini. Baru pertandingan 3 udah mulai ngeri nih musuhnya. Oke. Kurasa pas bosnya nanti kita upgrade dikit lah ya teman-teman ya. Saya suka kan. Kepalanya kayak kepala hiu teman-teman. Mungkin terinspirasi dari ya hewan hiu lah gitu ya. Beramai nih penyelam-penyelamnya. Kalau nggak salah ini arena tempat di filmnya itu ya teman-teman, dimana Atom ini melawan si Zeus ya, di sini teman-teman makanya. Maksimum damage. Lu pakai defense dia tuh kita pun robot. Iya oke, set nah lepas kepala jumbo. Oke, tam lah ya kan, makan bu ya kan, bu sedap enak. Oke, langsung aja next level ke 6 udah di unlock. Oke, langsung gas ke fight ya keempat ya. Melawan Zeus lah, bukannya Zeus musuh terakhir? Oh gitu sih. Mungkin Zeus versi ya masih itulah ya, masih pemula-mula gitu ya. Mungkin gitu lah, Zeus masih versi pemula ini. Gak mungkin Zeus ini musuh terakhirnya. Zeus tuh kuat bener ini.
Habis. Bodinya sama tuh. Biarpun bodinya sama kayak Atom ini kan, bodinya tetap sama, tapi ya gitu. Apa rancangan dalamnya tuh masih udah ngerti ya kan, biarpun bodinya sama tapi udah diupdate-update gitu ya. Kalau Zeus ini ibaratkan Zeus yang masih belum overpower ya kan. Zeus pemula pun kita pantai juga lah. Kau kena, ampun kau kena maksimum damage. Maksimum damage. Boom. Langsung 300 nya. Oke, kita lepasin kepala Zeus ini kan. Berasa Zeus pemula sih ini. Gak mungkin Zeus yang Soalnya Zeus ini di tempat ini final boss teman-teman, bukan ya tempat-tempat biasa gini ya. Oke lah ya kan. Oke, mantap. Alright. Bersama coy. Zeus 1273 atau 1273. Oke, teman-teman, kita upgrade dulu ya kan si Zeusnya teman-teman ya. Upgrade dulu coy. Soalnya enggak ngotak nih si Azuranya nih, ngeri coy ternyata. 1000 ibaratkan 1200, kita 1265, dia 1500. Apa ini enggak sebanding ya? Kita upgrade sampai 1500 lah gitu lah kan. Oke, masih 1400, nah 1576. Oke, langsung aja. Nah kalau ini kan adil ya kan, fair lah ya kan. Oke, kalau itu nggak fair kali coy ya kan, nggak enak ya kan. Coba kita lihat siapa ini Azura ini, baik-baik misalnya. Ya so masih di tempat yang sama ya kan, dari Zeus ini. Lah, kok mirip PA tuh. Kurasa versi tiruan sih ini Azura ini kan. Ya gitulah. Game-nya ya ternyata begitu ya. Ternyata buat versi tiruan, tapi lebih tinggi Azura ya. Ngecek dia. Defense. Oke, mantap. Kita pakai juga pilihan kita. Oh pakai persingkiran nih. Mampus kok. 2000. Nah kena lagi kok. Itulah kok, rasain kok. Persi asli nih bos, bukan persi tiruan kayak kau. Wah, menang kan kami kan. Yeah. Atom persi asli nih bos, bukan persi tiruan. Gila. Keren. Juara lagi nih Atom. Enak. Oke, mungkin segitu aja ya kan ke region keempat, kita lanjut ke region 5 ke video selanjutnya. Oke, mantap kali kalian pantau terus ya teman-teman. Ternyata saya kira Azura ini kayak ninja hitam gitu, ternyata versi tiruan. Oh, kalau versi tiruan nggak ada di filmnya. Tolong ya, nggak tahu tuh apa tuh siapa yang hitamnya. Oke lah teman-teman, mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video saya kali ini, silahkan kalian kasih judul video saya. Jadi begitu aja pertarungan dari, atau bisa bilang perjalanan dari ya kan, perjalanan dari Atom di region keempat ya kan. Main pukul-pukulan ya, main tinju lah ya. Oke, jadi kalau kalian suka deals jadi kalau kalian suka silahkan dulu kalian kasih judul video saya. Sampai jumpa di next video. Jalan-jalan, guys, and bye-bye.